anak-anak terkasih, kakak TKA, bertemu lagi dengan Bu Rina di Sentra Balok ya. Hari ini Bu Rina akan mengajak anak-anak berkegiatan membuat bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk. Nanti kita lihat bentuk-bentuknya seperti apa. Sebelum membuat bentuk-bentuk, pastikan anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Bu Rina akan membuat bentuk meja makan. Ya, meja makan dalam satu ruangan ya. Nah, mari kita lihat Bu Rina membangunnya. Bu Rina akan membuat bangunannya, yaitu membuat yang pertama Bu Rina ambil lengkung Romawi. Kemudian Bu Rina ambil setengah lingkaran. Lalu Bu Rina ambil pilar sedang. Bu Rina pasangkan di sini pilar sedangnya. Lalu pilar sedang lagi Bu Rina pasangkan sebelah sini. Kemudian Bu Rina ambil pilar pendek Bu Rina pasang ini. Kemudian seperempat unit. Nah, ini sudah jadi bentuk ruangannya ya. Lalu Bu Rina akan membuat bentuk mejanya dari segitiga kecil. Bu Rina susun di tengah-tengah segitiga kecilnya. Bu Rina susun di tengah-tengah begini. Kemudian Bu Rina beri kursi, karena kursinya berbentuk berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan silinder, seperti ini. Lalu yang berikutnya yaitu seperempat unit. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini meja makannya. Pasti anak-anak kakak TKA bisa membuat seperti Bu Rina. Anak-anak boleh membuat meja makannya yang berbeda dari Bu Rina ya. Nah, nanti anak-anak bisa menunjukkan mana itu meja, mana itu kursinya. Gitu. Lalu bentuk laporannya adalah foto dan dikirimkan melalui Moodle. Fotonya mulai dari proses hingga jadi. Dan mohon diberi catatan apakah anak-anak itu membuat sendiri atau mandiri atau dibantu. Begitu saja dan terima kasih.